Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mochil akan sekolah guys. Apa sih? Belajar lagi. Mana hari ini belajar matematika? Dengan ibu guru yang killer. Iya juga sih Cil, tapi jangan gitu dong Cil. Kalau kedengeran ibu guru, emangnya kamu mau dihukum? Kamu mau dikeluarin dari sekolah? Apa Cil? Itu lebih parah lagi sih. Nenek pasti marah denganku. Ya udah Cil, kita sekolah aja Cil. Agar kita bisa jadi pinter gitu kan. Apa Cil? Tapi kan aku udah imut. Imut aja kagak cukup kocak. Apa Cil? Jangan ribut baby. Nanti kalau kedengeran gurunya gimana? Oh ya juga, itu guru killer kita guys ya. Oke guys, jadi ini adalah kesarinya Baby Del dan Mochil berada di sekolah. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Apa Cil? Like yang banyak, nanti kita akan buat vlog di sekolah. Nah bener banget tuh, 10.000 like lebih kita akan vlog di sekolah guys ya. Ayo Cil, kita duduk di kursi kita Cil, jangan di meja dong Cil. Oke, kita akan mendengarkan pelajaran dari guru kita guys ya. Apa Cil? Aduh, kapan sih lonceng pulangnya ya? Baru juga sekolah Cil. Baru masuk kelas nih kita Cil. Dengerin aja tuh bahasa. Apa? Bocil, itu tantangan apa itu guys? Ibu guru dong. Ibu guru. Waduh, murid-murid pada berlarian guys ya. Ada monster. Ada monster yang menculik guru kita. Ini gimana, ini gimana nenek? Ayah, ibu. Ada monster yang menghancurkan sekolah kita. Bentar, kamu ngapain malah joget kayak gitu kocak? Orang lain lagi lari-lari gitu ketakutan karena monster telah menangkap guru kita. Apa Cil? Ye, libur sekolah. Ibu guru gak ada, pasti sekolah tutup. Ya ampun Mochil, bukan saatnya untuk seneng dong kocak. Apa Cil, emangnya kamu gak seneng Bibil? Kita gak akan sekolah lagi Bibil, karena ibu guru kita telah diculik sama monster. Ini bocah bener-bener parah banget guys ya. Keterlaluan gitu kan, ibu guru diculik. Apa Cil, tapi ibu guru kita kan killer Bibil. Walaupun killer Cil, tapi dia mengajar kita dengan sepenuh hati Cil. Gak boleh gitu loh, ibu guru. Dan murid-murid yang lainnya di mana Cil? Apa Cil, sebenarnya mereka juga udah ditangkap sama monster. Ayo Bibil, kita pulang Baby Del. Ayo cepat, sebelum kita juga menjadi makanan monsternya. Oh iya juga Cil ya. Kita pulang. Apa Cil? Aduh gawat Bibil, gak bisa dibuka pintunya. Hah, gak bisa dibuka? Yang bener aja. Waduh beneran gak bisa dibuka lagi. Di sini ada siswa guys, dia ketakutan kayaknya. Hei kawan, teman kelasnya Baby Del nih. Itu cowok menakutkan cowok. Maksudnya apa nama monsternya? Kan saya tidak tahu apa yang... Yang bener aja dong ngomongnya. Terjemahannya kayaknya salah guys ya. Pintunya terkunci katanya, bener banget. Tekan alarm kebakaran, mungkin itu akan membuka pintu maksudnya ya. Oh ini ya, tombol kebakaran guys ya. Nah udah kebuka. Lihat Cil, apa Cil ya? Hujan. Main air. Ya ampun Cil, sekolah kita hancur Cil. Apa Cil, rasakan ini airku Baby. Ya. Waduh Baby kecipratan. Nyebelin banget. Rasakan ini Cil. Ya. Malah main-main ya, Mochil meninggal. Wah air ini beracun Cil. Apa Cil ya Baby, kita harus pulang cepat. Tapi kita harus menyelamatkan ibu guru kita dulu Cil. Apa Cil, gak mau. Aku mau pulang aja Baby. Ya ampun Cil, kita harus menyelamatkan ibu guru kita dulu Cil. Apa Cil, gak mau Baby. Tapi pintunya tertutup nih. Gimana dong Baby? Waduh gak bisa dibuka nih pintunya Cil. Sepertinya kita harus menyelamatkan ibu guru kita dulu deh Cil. Apa Cil, gak mau, itu tugas polisi aja Baby. Masa kita Bocil akan menyelamatkan ibu guru sih? Lihat aja kan monsternya tadi, tangannya jauh besar Baby. Kita belum melihat seperti apa monsternya. Gimana kalau matanya satu, tangannya ada 20, kakinya ada satu, jarinya ada 100. Waduh itu ngeri banget tuh monsternya. Apa Cil? Iya Baby, aku juga takut. Tapi kita harus menyelamatkan ibu guru kita dulu Cil. Apa Cil? Enggak. Kamu aja Cil, ada monsternya di belakang kamu Cil. Apa Cil? Baby Del. Dia ketakutan guys ya. Ini saatnya kita harus menyelamatkan ibu guru kita terlebih dahulu cuy. Soalnya kasihan gitu kan ibu guru kita. Wow, sekolah kita benar-benar hancur berantakan guys ya, karena monster itu. Apa Cil, pasti bakalan liburan panjang nih Baby Del. Ya ampun nih bocah benar-benar guys ya. Sekolah hancur dia malah seneng gitu kan. Kalian gitu juga gak, sama seperti Mochil? Jangan guys ya, parah gitu kan. Laporin ibu guru gak Mochil? Apa Cil, waduh gak ada jalan keluar nih Baby Del. Sepertinya jalannya lewat atas sini Cil. Nah benar banget, kita lewat atas bagian loker-loker guys ya. Iya, hati-hati jangan sampai jatuh Baby Del. Iya berhasil. Dan selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam. Mochil, apa Cil? Lari Baby Del, monsternya datang mengejar.
bilang. Oh my mom, apakah kalian melihat tangan monsternya? Itu dia guys. Tapi ibu guru kita di mana ya? Apa cil, ibu guru kita pasti udah meninggal ibu bila dimakan sama monsternya. Gak mungkin cil, ibu bila gak percaya cil, masa ibu guru kita udah meninggal sih. Apa cil, jangan sedih dulu ibu bila, kita harus keluar dari sekolah ini terlebih dahulu baru kita sedih. Kalau kita sedih sekarang, yang ada kita dimakan sama monsternya nanti. Iya juga ya, dan di atas kita ada sesuatu guys. Itu apa? Apakah ada jalan keluar di sini? Oh, kita mendapatkan apel kayaknya guys ya. Di sini kita disuruh untuk mencari 24 apel juga nih cil, misinya cil. Ayo cil, kita jalan cil. Apa cil, enggak aku takut baby deh. Udah tenang aja. Itu dia tangan monsternya. Oh, ini kelas sains guys ya. Oke. Oh, bila tahu cil. Jadi tangan monsternya ini keluar dari 3 jendela ini cil. Apa cil, aku juga tahu baby deh. Tapi dengerin aku dulu cil. Keluar tangannya itu ganti-gantian gitu cil. Apa cil, buruan baby deh. Itu dia tangan monsternya kabur cil. Kabur ya. Itu dia tangan monsternya muncul cil. Iya, ayo cepat kabur cil sebelum monster itu menangkap kita cil. Dan apa nih guys, ada cutscene gitu guys, apakah ada cerita? Oke, monsternya muncul cil. Apa cil, itu dia monsternya baby dan lari. Ayo cepat muncul cepat cil. Apa cil, tungguin aku baby dan buruan cil lari. Oke, di sini ada rintangannya gitu guys ya, tapi ada tandanya gitu. Ayo cepat bocil cepat cil sebelum monsternya datang. Wow, itu ngeri banget monsternya guys ya, berwarna merah sepertinya dia adalah iblis cil. Dan wow, hancur bocil ketangkap monsternya, tertimpa dengan barang-barang ini. Apa cil? Baby deh. Baby kok merinding, baby masih mendengarkan suara mocil cil. Apakah itu, apakah itu mocil bukan guys ya? Kira-kira kamu mocil yang udah jadi hantu gitu kan. Apa cil, aku hantu. Bikin tayangan mochi. Waduh, bibirnya malah jatuh di lava. Aduh, panas. Apa cil? Kamu takut bibirnya dia? Ya ampun, kirain kamu udah meninggoy cil. Dan ngomong-ngomong disini darahnya bibirnya banyak banget cuy. Jadi gak bakal langsung meninggoy gitu ya. Dan kita udah sampai di kantin nih cil. Dan disini ada Wednesday. Apa cil? Iya bibir, ini Wednesday. Kenapa dia ketakutan ya? Bukannya teman-temannya hantu semua. Waduh, sembarangan banget kamu cil. Ayo cil, kita lanjut lagi cil. Ini apaan ya? Apa cil, dengerin aku dulu bibir. Hah, kenapa cil? Apa cil, sepertinya aku tahu monster itu bibir. Hah, kamu tahu monster itu? Maksud kamu gimana cil? Apa cil, semalam aku memimpikannya bibir. Hah, memimpikannya? Maksudnya apa sih? Coba langsung to the point aja cil. Apa cil, jadi monster itu adalah anak sekolah yang kerasukan bibir. Dia kerasukan karena stres memikirkan pelajaran matematika dari ibu guru killer. Kamu tahu sendiri kan ibu guru killer itu sangat-sangat kejam bibir. Itu sebabnya kalau kamu perhatikan ibu guru killer tadi yang dimakan duluan. Waduh, masuk akal juga cil. Tapi orang kesurupan emangnya bisa langsung berubah menjadi monster cil? Apa cil, bisa bibir kalau dia terlalu stres? Hah? Emangnya iya ya, kamu ngada-ngada kali cil. Apa cil, beneran aku mimpi semalam kayak gitu bibir. Yang berubah jadi monsternya adalah kamu. Waduh, yang bener aja kocak. Tapi kayak masuk akal juga guys ya. Bener gak sih ceritanya mocil? Oke, kita lanjut aja. Wow, kantin kita hancur juga nih cuy. Oke, kita harus hati-hati di sini guys, jangan sampai jatuh ke bawah ya. Itu apaan? Oh, itu adalah kuasup cil. Jadi itu bukan lava gitu guys ya, kirain lava. Dan sini ada orang lagi makan gitu kan. Apa cil, hei bagi dulu dong kawan. Pelit banget kamu, malah diinjak-injak sama mocil. Jangan dong cil. Apa cil, serahkan burger itu. Ayo, aku ingin minta. Malah pemalakan mocil guys ya. Ayo cil, kita lanjut lagi cil. Selanjutnya jalannya ke sini. Waduh, ini makanan guys ya, tapi makanannya udah gak layak makan sepertinya. Atau jangan-jangan monster itu berasal dari orang yang keracunan makanan lagi cil. Waduh, dapur kantin kita udah berantakan banget. Lihat nih guys, di sini pancinya udah berkarat gitu guys ya. Mungkin aja dia keracunan kali cil. Apa cil, so tau banget kau baby, dia kerasukan baby deh. Disini ada pisau juga, hati-hati cil. Iya, waduh baby kena tadi guys ya. Iya berhasil. Waduh, hati-hati cil. Ada konfor panas juga. Iya waduh bibirnya malah kejepit. Tolong cil. Bibirnya malah masuk ke dalam laci. Apa cil, buruan bibirnya berhenti bermain-main ya. Bantuin bibirnya dulu kocak. Bibirnya kejepit di laci nih. Ini kayak mana, menyebalkan. Tolong bibir, bibirnya terjebak di dalam laci. Ayo cil, bantu bibirnya dulu kocak. Apa cil, gak bisa bibir, nanti yang ada aku malah kejepit di dalam lacinya. Nyebelin banget kamu. Nah, di sini darahnya bibir tinggal satu guys. Oke, kita lompat. Iya, berhasil. Kalau kita pencet, menurunkan buku sebagai jembatan kita nih guys. Oke, kita lewat sini. Apa cil, tungguin aku bibir. Gak mau, tadi kamu gak ingin bantuin aku kan. Apa cil, tunggu aku dong, aku takut kalau dimakan monsternya gimana. Ya udah, pasti monsternya bakalan kenyang cil. Apa cil, menyebalkan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lorong ventilasi udara guys. Apa cil, aku tahu nih jalannya bibir. Ya iyalah, kamu
kamu tahu jalannya, soalnya kan kamu sering bolos. Cil, apa Cil? Malah ketawa deh guys, di sini ada apel juga. Apa Cil, lewat sini bibi. Apa yang terjadi, mau Cil meninggoy? Apa Cil, awas bibi ada jebak. Untungnya bibir berhati-hati gitu guys. Oh, kita coba cari jalan yang lain guys. Ya, ternyata jalurnya Mochil udah ketahuan cuy. Itu sebabnya dipasang jebakan sama Pak Guru kita guys ya. Dengan cara dipasang jebakan gergaji gitu guys. Ngeri banget cuy. Sekolah kita sistem keamanannya membuat kita meninggoy ya. Oke, selanjutnya jalannya kemana nih ya? Oke, kita ikuti aja alurnya. Di sini ada tanda panahnya. Oh, lewat sini nih Cil. Apa Cil, aku udah tahu bibi deh. Mana ada bibi yang tahu duluan. Wow, kita ada di mana nih Cil? Bukannya tempat bolos kamu Cil. Apa Cil, tapi sebelumnya nggak kayak gini baby deh. Oke, di sini ada api-api gitu guys ya. Oke, kita pelan-pelan aja jalannya, jangan sampai terkena apinya. Apa Cil, udah kayak di neraka aja baby deh, kayak di film siksa kubur gitu Cil ya. Dan di sini pintunya ketutup gitu guys ya. Apa Cil, sepertinya jalannya lewat sini baby deh. Ayo ikuti aku. Yang bener Cil, terakhir ikuti kamu salah Cil. Apa Cil, ini pasti benar baby deh. Bener Cil, dan kita harus sampai di ruangan olahraga guys ya. Oke, sekarang kita harus hati-hati. Wow, tempat ini udah penuh dengan lava guys ya, sepertinya ular dari monster itu Cil. Oke, di sini kita harus olahraga nih Cil. Apa Cil, ini adalah pelajaran kesukaanku baby. Ini pelajaran yang paling susah dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Ada trampolin. Dan ngomong-ngomong, pelajaran susah apanya Cil? Cuma pelajaran olahraga doang gitu kan. Apa Cil, lebih susah Cil dari matematika? Alasan aja kamu Cil. Oke, kita lompat. Iya, hati-hati, jangan sampai jatuh baby Cil. Itu lava. Iya, berhasil. Apa Cil, tunggu aku Cil, kita main basket dulu. Ha, main basket. Oh, ini Cil. Apa Cil, lihat nih gaya aku baby. Iya. Ye, aku masuk baby dah. Ha, masuk mana bolanya? Kocak kagak ada. Gini nih caranya Cil, kita lemparkan dan masuk. Kita lemparkan lagi, masuk lagi. Sih banget. Nih, kita lemparkan. Banyak bola baby dah masuk. Kenapa Cil? Wow, hebat banget kamu baby dah. Yo, Cil, udah pro nih baby Del. Ayo Cil, sini ada tangga yang muncul tadi guys ya. Sepertinya jalannya lewat sini cuy. Ini sepertinya tangga darurat gitu. Oke, kita lompat. Dan selanjutnya apaan? Kita coba ngomong dulu sama dia. Oh, dia guru olahraga kita ternyata Cil. Bawa bagian pemasang dan masukkan mereka ke dinding. Setelah Anda memecahkan teka-teki, lemparkan bola kemana? Teka-tekinya itu. Nah, barang-barangnya ini kayaknya Cil. Kita disuruh untuk membawa dua segitiga dan satu lingkaran guys ya. Yang ini cuy. Oke, kita coba ambil dulu segitiga ini dan lewat jalur ini. Hati-hati Cil, jangan sampai jatuh Cil. Apa Cil, tenang aja baby. Easy nih baby, easy. Hati-hati kok ya bocil. Ya ampun tuh bocah, terlalu meremehkan gitu kan. Apa Cil, hehehe, tadi sengaja aku tuh baby. Sengaja apanya? Oke, selanjutnya kita ambil lagi segitiga di sini dan kita masukkan ke dalam sini, dan kita ambil yang bentuknya tabung ini dan kita masukkan ke dalam sini guys. Ada jalan yang terbuka nih Cil. Wah, keren banget. Ada teka-tekinya juga guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita harus obi. Apa Cil, tungguin aku dulu dong baby, aku belum selesai nih. Ya ampun, lambat banget kamu. Aku tinggal lagi kamu Cil ya. Di belakang kamu ada monster Cil. Apa Cil, baby deh. Ya baby deh, jatuh. Apa Cil, rasakan itu. Menyebalkan. Oke, kita coba lagi. Iya, berhasil. Ya ampun, sabar baby deh. Oke, sabar dulu baby deh, jangan main langsung lompat-lompat aja. Oke, kita tunggu dulu. Dan sekarang saatnya kenapa nggak pas guys ya. Baby deh takut-takut nih lompatnya. Apa Cil, buruan baby deh. Nuk banget kamu. Menyebalkan banget kamu Cil. Kita lompat ya. Aduh, malah jatuh. Oke guys, akhirnya baby deh berhasil. Apa Cil, percobaan 1000 kali tuh baby deh. Ya mana ada kocak, hanya 10 kali doang Cil. Iya, berhasil guys. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Hati-hati Cil. Apa Cil, udah santuy aja. Aku udah pro player baby deh, jangan ngajarin aku. Ya si paling jago gitu kan Mochil. Oke, kita injak checkpoint di sini. Selanjutnya apa lagi? Di sini ada pelatih untuk mengalahkan monster, lemparkan batu. Waduh, kita akan melawan monsternya nih kayaknya Cil. Apa Cil, gak mau aku baby deh. Tapi ini demi menyelamatkan ibu guru kita Cil. Apa Cil, ya kalau selamat ibu guru kita, kalau kita yang meninggoy gimana? Setidaknya kita udah mencoba Cil. Apa Cil, gak aku gak mau Cil. Di belakang kamu ada wewe gombel Cil. Apa Cil, yang bener aja baby deh. Oke, sekarang kita akan coba lawan monsternya guys ya. Apa Cil, aku membencimu baby deh. Lindungi aku baby, aku takut. Waduh, dia ngamuk baby deh. Wow, dia bersiap untuk memakan kita guys. Apa Cil, baby deh. Dia lompat dan boom. Wow, dia mengeluarkan batu-batu. Ini dia batunya Cil. Ayo Cil, kita lemparkan Cil.
kecil. Oke, itu dia. Dan oh no. Tadi kita menggagalkan serangannya, guys ya. Oke, dia teriak lagi, guys. Wah, apa sih? Takut, baby. Udah, tenang aja. Kita kerja sama, Cil. Apa, Cil? Kalau aku meninggoy, aku akan menghantui kamu, baby, dari ya. Tenang aja, Cil. Oke, kita lempar batu. Puh, kena kepalanya. Yeay, kita berhasil. Oke, sabar dulu. Kita harus menunggu batu yang tersisa dari serangannya, guys, ya. Nah, di sini ada satu. Kita lemparkan lagi. Ya, puh. Kita lemparkan lagi untuk menghentikan serangannya. Puh. Oke, jadi kalau kita menyerang atau melempar batunya saat dia menyerang, itu akan menghentikan serangannya gitu, guys, ya. Oke, mana lagi nih batunya? Oh, ada di sebelah situ, guys. Waduh, dia udah mulai marah, Cil. Oke, kita lemparkan lagi batunya. Iya. Rasakan itu, kita lempar sekali lagi batunya. Dan boom. Yeay. Kita berhasil mengalahkannya, guys. Rasakan itu. Wah, bocil. Kita terjatuh, guys, ke dalam lubang. Oh my, mom ini di mana? Apa, Cil? Ini semua salah kamu, salah kamu, baby. Gara-gara kamu, kalau kita langsung pulang dan nggak melawan monsternya, kita pasti nggak akan terjebak di tempat ini. Oh, baby juga gak tahu, Cil. Udah dong, gak usah nyala-nyalain. Kita kerja sama aja, Cil, untuk keluar dari tempat ini. Apa, Cil? Tanggung jawab kamu, baby, cari jalan keluarnya. Iya, Cil. Dan ngomong-ngomong, sini ada berlian, Cil. Apa, Cil? Oh, iya juga, baby. Dan kalau kita jual pasti mahal nih, baby. mata duitan gitu kan. Ayo, Cil, kita lanjut dulu, Cil. Kita cari jalan keluarnya dulu, Cil. Oke, kita lompat di sini. Dan, oh, itu sepertinya jalan keluarnya, guys, ya. Oke, kita lompat. Yap, berhasil. Kita sampai di sini. Oke, apakah ini goa markas dari monsternya, guys? Dan di situ ada gambar-gambar gitu, guys, ya, kayak gambar-gambar purba, Cil. Oke, itu kayaknya gambar dari monsternya. Dan di situ ada seseorang mungkin yang memegang tongkat, dan di situ kayak ada rusa yang berlarian, guys, ya. Mungkin aja monsternya ingin menangkap rusa-rusa itu sebagai makanannya, tapi dihalangi dengan manusia. Mungkin kayak gitu. Apa, Cil? Salah-salah, baby deh. Yang pegang tongkat itu iblis, baby deh. Dia mengendalikan monster itu. Hah? Iblis namanya kayak gitu, Cil. Apa, Cil? Bener banget. Dan dia ingin menangkap rusa-rusanya untuk persembahan kepada iblis. Yang bener aja dong, Cil. Ngasal kayaknya muncul, guys, ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan perjalanan kita. Oh, di sini ada gambaran-gambaran purba lagi, Cil. Di sini ada manusia-manusia menyembah monster ini kayaknya, Cil. Dulu manusia-manusia ini menyembah monster ini, mungkin mereka menganggap ini adalah dewa mereka, Cil. Tapi kayak ada mahkota di atas kepalanya. Oh, dia rajanya kayaknya, Cil. Oke, apakah ada gambaran lain, guys? Mungkin kita bisa mengetahui asal-usul dari monster ini, guys, ya. Oke, di sini ada gambaran lagi, guys. Kelihatan monsternya kayaknya ketakutan gitu, dan udah nggak ada mahkotanya. Oh, mungkin dia di demo kali, Cil. Apa, Cil? Di demo sama iblis, baby lah. Mungkin aja monsternya jadi jahat. Nah, monsternya jadi jahat. Tapi kan iblis emang suka kejahatan, Cil. Apa, Cil? Ya juga, baby lah, ya. Mungkin aja awalnya monster ini baik, dan dia menjadi raja dari manusia-manusia ini, Cil. Dan mungkin monsternya melakukan kesalahan, itu sebabnya manusia-manusia ini demo kepadanya, guys. Dan mungkin mengusirnya, atau mungkin memburunya. Dan mungkin itu sebabnya monsternya jadi jahat, Cil. Mungkin sebelumnya nggak jahat, Cil. Apa, Cil? Aku sih nggak percaya, baby lah. Aku lebih percaya itu adalah siswa yang kesurupan. Mana ada, kocok. Waduh, di situ jalannya bisa menghilang. Dah, ya ampun, bila jatuh. Oke, konsentrasi, baby dah. Hati-hati. Yap, nice. Dan selanjutnya kita turun ke bawah. Oh no, jalannya bisa menghilang di sini, guys. Yap, berhasil. Selanjutnya kemana lagi, Cil? Kita turun ke bawah. Wow, di sini ada air terjun lava gitu, guys. Yang ngeri banget, ya. Bila nggak perhatikan kalau jalannya bisa menghilang. Oke, guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di sini ada checkpointnya, dan situ ada bola raksasa, Cil. Apa, Cil? Ayo, baby, kita lanjut lagi, Cil. Hati-hati kayaknya, Cil. Apa, Cil, baby deh? Ada batu raksasa. Ya, dia meninggoy gitu kan. Makanya hati-hati, kocak. Jadi kita harus bersembunyi terlebih dahulu. Oh, sembunyi sini, Cil. Cepat, Cil. Apa, Cil? Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku tadi? Baby dia juga kagak tahu kalau rintangannya bola batu raksasa, Cil. Oke, kita sembunyi dulu, guys. Itu dia. Bola batunya meluncur lagi ke bawah. Sekarang kita akan menyeberang. Apa, Cil? Aku akan coba ke sini, Bibi. Ya. Muncul berhasil, guys, ya. Ayo, Cil, cepat, Cil. Lari lagi, Cil. Apa, Cil? Bibi, batu bola raksasanya datang. Ayo, cepat. Waduh, di sini laser. Dan tempat persembunyiannya di mana, Cil? Apa, Cil? Cepat sini, Bibi. Hampir aja Bibi terkena bola batu raksasanya. Ayo, Cil, lari, Cil. Oh, no. Bola batu raksasanya datang, guys. Now. Cil, cepat. Untung aja kita selamat, guys, ya. Oke, guys, sekarang kita berada di area lava lagi, guys, ya. Apa, Cil? Kalau dipikir-pikir indah juga nih air terjun lavanya, baby. Ah, indah juga air terjun lavanya. Wow, bentar lu, Cil. Di situ ada patu monster raksasa aja, Cil. Ini sepertinya markas, ya. Apa, Cil? Aku takut, baby, nih. Shh, jangan ribut, Cil. Nanti kita bisa ketahuan. Tapi bener juga sih kata Mocil, guys, ya. Air terjun lavanya indah juga, cuy. Menghiasi danau lava ini, guys, ya. Dan itu apaan, guys? Ada patung lagi.
lagi sih? Apa sih lu sepertinya patung Nyirul Kidul bibir? Hah, mana ada kocak? Ini patung apa guys? Ada yang tahu enggak? Tangannya ada 4 gitu. Oh, kita lompat sini. Iya, berhasil. Itu patung apa guys ya? Bibir enggak tahu. Kalau kalian tahu silakan kalian komentar di bawah ya. Iya. Nah, berhasil. Dan selanjutnya di sini kayak ada pilar-pilar gitu, Cil. Ini tempatnya agak mewah kelihatannya guys ya, daripada tempat sebelumnya Ki penuh dengan lava gitu. Dan sepertinya ini kayak kuil gitu deh. Di situ ada patung dari monsternya lagi, cuy. Oke, kita sepertinya masuk ke dalam kuil bawah tanah nih guys ya. Dan di situ ada sesuatu kayak ada gambar-gambar yang ada di Mesir gitu, guys. Monster ini kayaknya asal usulnya dari Mesir, Cil. Dan kalau diperhatikan dari raut wajahnya sepertinya dia lagi marah sama kedua orang ini, Cil. Ayo Cil, kita lanjut lagi, Cil. Oke, di sini ada lukisan-lukisannya lagi. Apa, Cil? Keren juga tuh monster bibir diurut gitu kan. Iya juga, Cil. Apa sih tapi diurutnya sama monster juga. Manusia berkepala anjing, bibir. Hah, manusia berkepala anjing. Oh ya juga, Cil. Ya gini, ngeri banget. Ayo Cil, kita lanjut lagi aja, Cil. Dan di situ dia lagi ngapain tuh? Oke, dia marah, guys. Bibir sepertinya tahu, Cil. Dia lagi tertidur dan ingin dibunuh sama orang ini, Cil. Apa, Cil? Berarti dugaan kita salah, bibir. Ya bener banget, Cil. Dan dia terbangun dan dia juga kaget, guys ya. Wow, dalam banget nih ceritanya. Dan di sini ada gambar-gambar dari monsternya juga, guys. Apakah monsternya juga raja di Mesir kayak Firaun gitu? Atau jangan-jangan dia adalah salah satu dewa dari orang-orang Mesir lagi? Apa, Cil? Kemungkinan seperti itu, bibir. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Ada monsternya di situ, Cil. Apa, Cil? Bibidel. Nanti kalau kita ditangkap monsternya gimana? Oke, Bibidel akan coba lihat dulu, Cil. Ibu guru kita di mana, Cil ya? Apa, Cil? Kenapa kau masih mikirin ibu guru kita? Kita akan dimakan sama monsternya, Bibidel. Lihat tuh, monsternya udah menjaga di depan situ, Bibidel. Waduh, iya juga, Cil ya. Sepertinya kita akan melawannya, Cil. Apa, Cil? Melawan pakai apa? Pakai basoka? Kita nggak punya basoka, Bibidel. Kita nggak punya senjata apa-apa. Tapi kita punya dua tangan, Cil. Kita gunakan untuk melempar batu-batu seperti tadi lagi. Apa, Cil? Aku takut, Bibidel. Udah, ayo, Cil. Kita harus bersatu, Cil. Kita pasti bisa. Apa, Cil? Kamu duluan, Bibidel. Iya, ayo buruan sini. Jangan tinggalin Bibidel. Bibidel takut juga nih kalau sendirian. Oke, seperti kita akan menghadapi monster ini lagi, guys ya. Oh my god. Dia marah dan ngomong perutnya dijahit gitu, guys ya. Sepertinya ada yang pernah melukai monster ini sampai membuat perutnya robek gitu, guys. Ngeri banget. Dan itu apa? Ada kuning-kuning. Hati-hati, Cil. Ada jebakan, Cil. Oh, meteor, guys ya. Oh, itu dia batunya. Yang akan kita gunakan untuk menyerang monsternya. Rasakan nih monster. Iya. Yeedernya berkurang, guys. Dan dotnya di sana lagi, cuy. Jauh banget. Oke, kita harus berhati-hati. Jangan sampai terkena serangan monsternya. Apa, cuy? Udah kayak kodok aja dia lompat-lompat, Bibidel. Malah diledekin sama mocil gitu kan. Dan dia nggak nyerang kita. Bleh, aku di sini, buah. Dia marah, guys ya. Tapi nggak ngejar-ngejar gitu. Oke, Bibidel melihat ada batu yang sangat banyak. Kita lemparkan kepadanya. Lempar lagi yang ini. Iya, rasakan itu. Iya, rasakan nih. Dan sekarang kita ambil batu ini dan kita lemparkan kepadanya. Iya. Apa, Cil? Monster jelek. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Mentang-mentang monsternya nggak ngejar-ngejar gitu kan. Jadi di sini monsternya ada titik-titiknya kalau dia ingin menyerang kita, guys. Jadi kita bisa tahu gitu kan. Gak terlalu susah nih untuk melawan monsternya, guys. Oke, di situ ada batunya lagi. Jadi batu yang bisa dilempar itu berwarna biru kayak gini. Kita lempar. Iya. Kena perutnya tuh. Apa, Cil? Aku tadi kena giginya sampai ompong dia, Bibidel. Ayo, semangat, Cil. Kita pasti bisa mengalahkannya. Apa, Cil? Aku sendirian pun bisa, Bibidel. Sombong banget. Tadi dia ketakutan, guys ya. Oke, kita lemparkan batin lagi. Iya, rasakan itu monster. Dan kita lemparkan lagi nih. Iya, boom. Dan oke, dia kalah, guys. Yeay. Bibidel telah berhasil mengalahkannya, guys. Akhirnya kita berhasil mengalahkan monsternya. Apa, Cil? Jangan deket-deket, Bibidel. Kalau dia bangun gimana? Tadi kamu juga kan ngeledekin monsternya. Masa monsternya udah tidur kayak gini? Kamu takut, Cil. Lihat nih, Bibidel udah mengalahkannya. Udah meningkoy dia, Cil. Apa, Cil? Dasar monster jelek, monster jelek, monster jelek. Tadi takut. Saat Bibidel pastikan udah meninggoy, dia nggak takut lagi, guys. Wow, disini ada bekas jahitannya juga. Tapi sepertinya monster ini asal-usulnya dia baik mungkin, guys ya. Tapi karena dia dijahat, tidak ingin dibunuh, itu sebabnya monster ini jadi jahat, Cil. Karena sebelumnya dia tuh baik kayaknya, guys ya. Dan sini ada pintu yang terbuka gitu. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Tapi ngomong-ngomong, ibu guru kita kemana? Di sini kayak ada lubang gitu. Dan ya, cuma apel doang. Ibu guru kita kemana? Sepertinya ibu guru kita udah dimakan sama monsternya, Cil. Kasian banget. Wow, di situ ada sebuah helikopter, guys ya. Sepertinya kita akan melarikan diri di tempat ini menggunakan helikopter. Apa, Cil? Helikopter bawah tanah nih, baby. Oke, kita naik helikopter, guys. Dan kau mana, Cil? Gak ada mocil di sini, guys ya. Kita berhasil kabur dari markas monster yang menghancurkan sekolah.
sekolah kita, guys. Tapi ibu guru kita, ibu, kasihan banget ibu guru kita, guys, ya. Udah dimakan sama monsternya gitu kan. Apa cium? Aku juga sedih. Itu alasan aja kamu gak sedih kan. Kamu malah seneng kan, karena kita akan libur panjang karena ibu guru kita gak ada. Cium, apa cium? Gak boleh ngomong gitu kan, baby doll. Aku kan tadi berusaha menyelamatkan ibu guru juga. Mana ada, cium. Tadi kata-kata kamu seneng sekolah hancur gitu kan. Ibu guru gak ada, parah banget emang ini bocah, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya, tentang baby doll dan Mocha mainkan game sekolah kita yang diserang monster. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.